Saudara, hujan deras yang mengguyur Ambon sejak malam mengakibatkan musibah tanah longsor di salah satu kafe di kawasan Karang Panjang Ambon. Selain di kawasan Karang Panjang, longsor juga terjadi di 5 titik lainnya. Diguyur hujan deras sejak malam, kafe yang berada di kawasan Karang Panjang Ambon amblas akibat tanah longsor pada salah satu sisi yang berdekatan dengan jalan umum. Peristiwa yang terjadi pada pukul 2 siang waktu Indonesia Timur ini menyebabkan sebagian jalan tertutup material longsor. Beruntung saat peristiwa terjadi, tidak ada kendaraan yang melintas maupun pengunjung kafe di areal yang amblas, sehingga tidak ada korban. Untuk mengantisipasi longsor makin meluas, pemilik kafe menutup tanah amblas menggunakan terpal. Kejadiannya tuh terjadi sekitar jam 2 kan, hujan besar kan. Itu kegiatannya tuh saya sendiri yang merasakan. Maksudnya saya kan pertamanya cek HP kan di situ, sudah lihat bahwa ini akan terjadi apa longsor. Jadi saya langsung berdiri, saya lihat di apa batunya situ udah miring. Bantuan yang dapat kasih di sini berupa kedaruratan. Jadi itu kasih pusar dengan kelihatan sebanyak 3 lembar. Itu yang dapat masih kasih. Ada di Bere-Bere, ada di Kayu Putih, Mangga 2. Sekarang ini mau turun di daerah Karang Panjang. Selain di Karang Panjang, sesuai data BPBD, tanah longsor juga terjadi di 5 lokasi berbeda di Kota Ambon. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku.